Baru saja ditetapkan penetapan paripurna oleh DPRA terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada DOB Kota Pantelabu. Di sini kita sudah bersama Ketua DOB Kota Pantelabu bersama jajarannya. Mungkin kita akan menanyakan sedikit sejauh mana proses yang sudah dilaksanakan, apa-apa saja langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh para komite DOB Kota Pantelabu. Mungkin Pak Ketua Hendra bisa menjelaskan sedikit sudah sejauh mana proses yang dilakukan atau sudah didapatkan terkait dengan DOB Kota Pantelabu malam ini. Silakan Pak Ketua. Ya, alhamdulillah tadi sama-sama kita dengar sidang khusus paripurna pengesahan DOB Kota Pantelabu menjadi daerah otonom baru. Alhamdulillah pimpinan sidang Ketua DPRA telah ketuk palu dan intinya seluruh fraksi yang ada di DPR Aceh pada malam ini Kamis 4 Juli 2019 semua menyatakan setuju dan berikutnya kita akan berjuang di institusi pemerintah pusat. Kita juga telah mendapatkan rekomendasi gubernur dan alhamdulillah semuanya proposal yang kita lihat ini adalah sudah lengkap. Ke depan kita tinggal susun strategi, kita harus segera menghadap Mendagri, DPD RI, DPR RI, dan juga nanti kita akan buat silaturahmi dengan masyarakat CDOB Pantelabu yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, harapan ke depan kepada tim di tim Pokja yang tergabung dalam Komite Pembentukan DOB Pantelabu agar terus merawat semangat karena perjuangan ini tinggal kita ke Jakarta untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa kita layak dan pantas seperti penyampaian tadi pimpinan DPR yang sudah ketok palu. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sampai pada detik ini telah dan terus mendukung dan mengawal hingga semua legal standing administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 telah dinyatakan lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Demikian Bapak Ibu sekalian keterangan dan penjelasan dari Ketua DOB Kota Pantelabu terkait penetapan DOB Kota Pantelabu oleh DPRA dalam sidang paripurna malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.